Luputlah. Tak habis lagi kerja ke? Sayang, ini kerja, nak katakan kerja tak habis-habis sampai kerja tu. Sebab apa? Hidup bawah pokok, satu disapu, ada je yang nak disapu. Kalau pokok ni siapa ada, kan dia ada sampah. Sahabat, assalamualaikum sahabat. Semoga sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu sebagaimana Abang Pincin dan Makcik Kamera di sini. Okey sayang, ini hari kita sebenarnya sebelum ke bawah ni kita nak kemas-kemas sedikit lagi yang kacap ni sayang ya. Sebab daun ni kita selalu ya sahabat, daun dia tu kita pun tak boleh nak hilangkan, lagi pokok ni masih ada. So sikit-sikit kita kena sapu. So, tujuan air kita hari ni bila kita sapu-sapu macam ni kan, sebenarnya kita letak sampah-sampah ni kat sini. So, nampak tak sahabat? Ini daun-daun ni, daun-daun ni saya letak kat sini. Daun-daun ni saya letak kat sini. Lepas tu saya tindih. Saya tindih dengan air-air macam ni sahabat ni. Lepas tu saya tanamlah dengan ni. Saya letak ni. Saya tak ada tanam sahabat. Tak ada tanam, jadi kita pukul. So, ni hari sekarang saya nak petik ni sahabat. Nak letak pucuk ni. Pucuk, daun, ubi. Haji nama tu. Nak buat sayur. Jadi masak lemak pun sedap, Mak? Masak lemak pun sedap, tapi saya lebih suka saya ulang macam tu. So, saya nak kurangkan dia punya kerimbunan dia tu. Yang bawah-bawah ni dah okey tak? Atas lah. Yang bagian atas ni saya nak kurangkan. Kurangkan kerimbunan dia. Nak kurangkan kerimpunan ni, saya nak potong dia tinggal. Luput lah. Pokok dia ni. Pokok ni sebenarnya longkah ni sahabat ni. Kalau bahasa orang Jawa kata peroi ni. Peroi ya sayang eh. Rapuh. Rapuh kan. Ha? Ada peroi rapuh. Rapuh eh. Saya nak. Saya potong-potong ni sini je. Tanam lagi. Saya nak ambil pucuk dia kan. Yang batang ni saya tanam baik semua. Ya. Eh? Yang ini kita tanam ke saya? Allah Akbar, baik-baik. Bibit gaji ni, walaupun dia nampak macam ni, tajam sangat tu. Yang ini, sebenarnya saya tanam guna-guna batang-batang macam ni lah saya. Dia tumbuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk lah. Sopan sikit buat kerja eh. Buat kerja pun nak sopan. Okay. So, yang pucuk ni, kita nak ambil. Kita ambil pucuk-pucuk ni, kita buat sayur eh. Mana yang boleh buat sayur. Celur je kan? Ha, saya nak celur je eh. Nak celur, makan dengan apa ni? Oseng. Apa ni? Sambal belacan. Tempe ke, yang pada pedas tu, ke sambal belacan ke. Tapi bila dah pokok tinggi macam ni sayang, dia macam ni. Lagi merekod. Ha, dia merekod-rekod sikit. Tapi boleh lah juga lah. Kita pun tak makan pucuk betik lah. Ha? Pucuk betik. Dia macam pucuk betik sangat. Tak, kita nak makan pucuk betik dah lama tak makan. Ini macam lah kita gantikan pucuk betik. Macam pucuk betik eh. Tapi kita tak ada pati pucuk betik. So sahabat, lebih kurang macam ni. Kita nak tambah dengan yang saya punya ni sahabat. Yang ni sayang. Yang ni subur kan sayang? Yang ini yang muda-muda lagi. Ini saya tanam, saya letak-letakkan kat ni je sayang eh. Tengok ni. Saya sengaja saya daun-daun tu saya letak satu di sini ya. Saya letak daun-daun tu sayang. Ni nampak. Ini semua daun-daun saya. Daun-daun saya letak. Tu daun ni tak hijau. Kuning sikit. Dia lah. Mungkin kurang baja ke. Memang saya tak bagi baja, tak ada tanah pun dekat dia. Okey, so pucuk petik lah pucuk-pucuk ni. Lebih kurang je lah ya. Bukan nak makan kena, banyak. Tak kita makan berdua je. So, bismillahirrahmanirrahim.
Nampak muda ni sayang, geram ni. Okey. Tu dia tak potong lagi. Tinggi sangat lah bang. Baik bakal kemaskan sikit tu. Ini dia. Ini siap dah bunga lagi. Ni. Nak potong ke ni? Tak ada lah. Tak ada tidur ni. Tak, pokok tu tinggi lagi dah. Kemaskan sikit. Dia ada yang dah tua tu lah bang. Tak cantik. Baik kita rendangkan. Rendangkan. Tapi kita dah cukup kita untuk ni nak dah nak rendangkan nanti. Nak ada kegunaan dia. Ha, saya tak perlukan untuk masa sekarang ni. Sebab pun pucuknya boleh diambil untuk buat ulam. So yang okey sambil-sambil tu sahabat. Sambil-sambil itu. Ha, kita siram lah mana-mana yang patut ni. Okey. Sambil-sambil itu. Saya ambil lah ni yang batang ni tadi. Yang. Dia tanah ke? Dia tak tanah je. Memang dia tak ada tanah. Sian, dia terseksa. Memang dia tak ada tanah sebab ni. Dia terseksa. Dia tak ada tanah pun. Makcik kamera tadi. Alamak, nak hantar pada Izzul lah. Rumah Izzul tak ada. Tenggikan Izzul. Makcik kamera tanya pula ada tanah. Tak ada tanah. Memang tak ada tanah. Saya yang ada ni. Yang daun. So macam ni lah kita cocok ni. Kita cucuk-cucuk kat daun-daun yang ada ni. Lepas tu kita tutup-tutup aja dengan ranting yang kita dah ni. Kita tutup-tutup balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ni daun ni memang perut apa rapuh eh. Ya, kita tutup-tutup. Kita buat macam ni je. Nanti kita tengok. Ya? Apa tu sudah ni. Ini janji ada air kot dah dia. Ya, janji ada air. InsyaAllah. Kita tutup. Macam ni je kita tanam dia. Cara yang mudah. Okay. Kita tutup-tutup dengan daun-daun. So, nanti daun-daun ni mereput. Daun-daun ni mereput, kita urai. Jadilah baja sayang. Itulah. Cara yang saya praktikkan, saya gunakan. So, puas hati penjelasan saya. So, okey sahabat. Hanya mampu sahabat tersenyum. Kita ke dapur, kita nak masak. Jom. Tu, tak ambil lagi.